sana. Pemandangannya bagus, udaranya teh sejuk pisan. Teu kudu ke kebun sama ke laut deui, ieu mah. Mah pasti betah di mah. Aduh, ternyata cuma mimpi, oi. Mah punya istana, segala kebangun deui. Ah, kan jadi buyar mimpi indah emak. Mateh lagi di Kampung Cibadak, Tanah Sareal, Bogor, ye. Tempatnya para pengrajin wajan. Dari pagi sampai sore sudah pasti berisik sama suara palu dan plat baja nu saling beradu. Makanya disebut oge Kampung Berisik. Nah, ieu mah udah di bengkelnya Kang Rahman, ye. Kalau mau bikin wajan mah, pertama kudu bikin pola. Nu ieu berbahan dasar plat baja. Satu plat baja ieu bisa menghasilkan 15 wajan kecil atau 2 wajan besar. Selanjutnya masuk ke tahap pembentukan. Nah, ieu ge penting supaya bentuknya sempurna sampai jadi wajan siap pakai. Kerjain malah enggak bagus euy hasilnya. Duh, mah bagian ngalusin we atuh kan. Rusak ya teh, rusak. Terbentuk nah halus pisannya, tinggal dihaluskan dan dirapihkan wae. Oh iya, mate sampai lupa euy, maka dia teh karena ada pesanan wajan. Kebetulan sudah ayam jadi, ma mau antar heula nya. Dapat oge wajannya, agak berat di wajan biasanya, tapi pasti lebih awet ya. Demi Allah, mama tuh nyandak gitu.
Biar lebih jelas kita lihat kamera pengawasnya Pak RT W-nya. CCTV eta mah kecil orangnya. Lagian aya-aya wae orang ngambil wajan bisa sarua kitu bajunya sama emak. Ah, kebetulan we meureun nya. Aduh, mah dari tadi dituin wajannya. Hampura aya tingali emak ibu-ibu ya ka emak ka sawana emaknya nak kate. Kehilangan wajan teh harga kita. Emak dituduh, Neng. Oh iya. Ketangkap oge kan nu ngambilnya. Ya udah atuh, Ma mau lanjut nganter wajannya. Permisi, Bang. Oh iya, Ma. Kakak pesanannya. Aduh, itu mah kecil, Ma. Kecil. Ini kan buat nasi goreng, Bang. Kurang gede, Ma. Kurang gede. Iya. Itu kumaha nih? Ada yang lebih gede lagi, Ma. Ya, bawanya, Ma. Itu ada yang gede lagi tuh. Mana? Itu yang lebih gede. Oh, itu Ma. Itu Ma kerjaan Dodo. Ya, lihat. Setengah-setengahnya acan kameranya. Oh, lesa Dena, ternyata wajan nu dipesen teh salah. Abangnya minta ukuran nu super jumbo. Ayah pesenan nepi 500 porsi. Lamun pakai wajan dari mama, gak bisa cepet selesai atuh. Ya udah, Ma bantuin we nya, Ma jadi merasa bersalah yuk. Senang itu, Ma. Ini sekali ya, buat berapa porsi, Kang? Ini mah bisa nyampe 100. 100 porsi? 100 porsi. Insya Allah. Nyatuh kameramen salah. Makanya gitu, bawa itu mah, gak ada apa-apanya. Sebelum bikin nasi gorengnya, masak heula toppingnya. Pertama, aya telur dadar. Pak, itu goreng apa? Telur, Mak. Oh, juga. Iya. Telur dadar. Telur dadar. Selanjutnya Mas siapin telur orak-arik. Tapi iya Mas, sekali masak langsung loba. Aya berapa telur tadinya? Pokoknya mah loba adanya. Enggak. Kameramen. Sebakul telur, sebaskul telur. Semua mah iya mah. Omset, omset. Omset, omset. Terus mah. Kalau yang tadi di bawah mau gak muat. Gak muat kameramen beneran. Lihat sekali apa bikin telur aja sampai mau ini tumpe lagi kabar aja nampak emak bawa nggak akan muat kameramen. Selanjutnya masukin topping bakso, sosis dan aduk sampai tercampur merata. Kayak gelap semua kameramen. Ini kecapnya semua. Acang kameramen. Ele, tinggalin sadayana kesukaan Ma pisan ya. Masak porsi loba kieu butuh waktu 2 jam sampai matangnya. Jadi selesainya ge malam. Mana pilu Pak? Iya teh nasi goreng gila Obama. Nu kasohor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nih, sekarang tinggal masak. Bahasa masak ajatan ya? Kumpahin, Ma. Pak, kumpahin. Sur. Kumpul aja. Bosnya.
Mau atuh, Neng? Ambil piring. Ya, itu dua doang. Dua atuh kameramen mah. Oke wae, Neng cepengan. Ulah lupa pakai toppingnya. Mak mau nu pedas ah. Tambah telur dadar. Kameramen jarang. Enggak ada kameramen mah. Padayana. Nasi gila Obamanya nasi udah. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi gila. Goreng gila Obamanya udah. Jadi ayo nak mak pada mama. Lapar nya kata tadinya. Ini tinggal berwajan enggak salah ayeuna ada nasi gorengnya. Enggak mak, toppingnya yang pedes banget. Enggak nih yang pedesnya. Kameramen nggak dibagi. Kameramen. Mak wain melapar. Rasanya itu kameramen. Pedes banget, gurih nggak dapet. Pokoknya mak Enaknya? Enak. Pokoknya mak enak. Udah mantap Suranta bisa di Serena, bikin mah nggak bisa berhenti makan. Mak teh mau tanya, ini kenapa nasi goreng gila ini bisa disebut nasi goreng gila Obama? Karena Obama pernah makan di sini, Mak. Emangnya? Nasi goreng kita makan ini Obama. Ari Obama tuh sah, Ari Obama tuh sah. Mana Obama? Kita saudara kameramen. Obama teh sudah kameramen. Jadi yeah. Tadi kenalkan Kak Emak. Jadi presidennya. Presiden Obama. Itu presiden kameramen. Iya, yeah, presiden Amerika. Hebat pisan, Neng. Berarti Emak kalau makan nasi goreng ieu bisa jadi presiden kan ya, Kang ya? Sudah. Jadi Bupati Pangandaran dulu dong. Bupati Pangandaran. Langsung presiden wae lah. Presiden mamanya. Iya, presiden mama. Dayana, raos pisan. Gede. Tuh ini nih, coba kasih sentuh ya. Kalau udah sentuh itu burung kut. Kiru dah.